itu salah banget, makanya saya bingung ada yang sosok ngemeng lapor-lapor ke akun apa ya, ke akun musik bilangnya saya pamit mama sampai pingsan sampai stroke, itu salah. Yang betul memang pamit ya, saya hadapi secara gentle sebagai anak, saya pamit baik-baik dan mama dengan besar hati menerima keputusan kami, memberi nasihat ya pasti, mempertanyakan ulang pasti kan, setiap orang tua siapalah yang nggak memang nggak bisa dipertahankan dan macam itu pasti, lalu kami jelaskan lalu dia bisa menerima ya, kami nangis bareng tapi nggak ada yang pingsan, nggak ada yang kenapa. Mama memang punya riwayat punya serangan kemarin kepentingan itu, tapi sudah lama sekali jadi jangan dibawa-bawa. Oke, yang lain. Mama memang habis dari rumah sakit, tapi untuk penyakit yang lain itu sudah lalu dan sehat. Makanya saya cari timing yang agak enak untuk pamit sama mama dan semuanya lancar.